Tretan, kali ini saya berada di kandangnya tim komandan, yaitu di Desa Waru. Desa Waru ya Pak ya? Desa Waru, tepatnya di Kabupaten Pamekasan nih. Di belakang saya bersama Abarudi nih, sang pemilik dari tim komandan. Oke, ikuti terus ya obrolan saya kali ini bersama Abarudi. Seperti apa kisahnya dan prestasinya dari tim komandan ini. Oke, ikuti terus ya video kali ini ya. Nih, di depan saya ini kalau boleh tahu namanya siapa, Bah? Rudi ya, Abarudi ya. Sang pemilik dari tim komandan ya. Oke. Kalau boleh tanya-tanya nih, Bah. Awal suka kerapan kelinci ini dari tahun berapa, Bah? Kira-kira 2010 ya. Sudah terjun di lapangan kerapan kelinci. Dari tahun 2010 nih. Awal suka tuh ada ikut-ikutan atau gimana, Bah? Suka. Dari awal tuh langsung suka saya. Pertama di Waru ini pertamanya saya. Kalau di Waru pertanya baru di yang istilahnya tuh apa yang mengadakan kerapan kelinci? Ada di Tamberu gitu. Cuma iya. Terus pertama sama siapa itu ya? Arif lah. Kalau di Tamberu cuma Arif yang pertama kalinya sama saya. Terus berhenti, enggak ada kerapan kelinci, berhenti sementara. Ada lagi oh, pernah kali. Vakum gitu. Pernah vakum. Oh, pernah vakum. Berapa tahun itu Bapak vakum kerapan kelinci? Kerapan kelinci mungkin 2 tahun. 2 tahun ya, dari 2010 sampai tahun 2012 ya kalau nggak salah ya. Lepas itu vakum gitu ya. Di dunia kerapan kelinci. Habis itu suka lagi di dari tahun berapa, Bah? Langsung kira-kira itu langsung cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun saja ya. Pokoknya masih enggak ada lapangan di sini di Walung, belum ada punya lapangan yang Haji Ali itu. Saya sudah terjun ke dunia kerapan kelinci ya. Oke. Oke, saya mau tanya-tanya nih tentang sejarah Nyonya Menir, Nyonya Manis, sama Nyonya Balap nih, Bah. Ini transfer dari tim lain atau gimana, Mas? Kok larinya tuh kencang terus di setiap ada event tuh pasti selalu juara, Bah? Kalau Nyonya Menir sama Nyonya Balap itu hasil ternak sendiri. Hasil ternak sendiri? Saudara saya. Oh. Kalau bapaknya, ibunya saya beli dua, karena saya yang beli. Iya. Satu ini ada yang namanya Luna Maya. Iya. Itu anaknya Turbo. Ibunya dulu pernah dari Haji Ali. Dari Haji Ali ya? Nah, iya. Terus punya anak dua, punya mana? Luna Maya sama apa itu saudaranya? Itu dibeli sama saya dua ke Pak dari Pak E. Ke Pak Ripai. Dibeli satunya terus ini Luna Maya, yang satu taruh di rumah saudara. Terus di habis itu di apa ya, dijadikan babon. Terus jadilah Nyonya Menir gitu. Jadilah Nyonya Menir, Nyonya Balap, Nyonya Manis itu. Tiga saudara gitu. Lima saudara. Lima saudara ini semuanya alhamdulillah tampil semua, dapat hadiah semua. Semua bisa berprestasi sih gitu. Prestasi semua. Oke. Kalau Nyonya Balap, Nyonya Manis, Nyonya Menir itu khusus event besar. Untuk event besar ya. Kalau di khusus lokal tuh khusus kalau pelang atau motor bekas atau bekas yang dua. Bintang sama setan balap sama apa ya? Tuan balap. Oh, Tuan Balok sama bintang gitu. Yang istilahnya tuh dicarikan untuk khusus apa? Plang. Khusus pelang ya. Khusus pelang, bulkas. Jadi untuk yang tiga itu emang tidak diturunkan untuk level-level bawah gitu. Oke. Jadi untuk level khusus besar pasti juara, pasti diadu ya. Oke. Sejarah dari tim komandan nih, Bah. Nama itu diangkat dari nama apa, Bapak? Bisa dikasih nama komandan? Saya pernah
Iya. Langsung namanya dari komandan, terus emang dari kelincinya ya. Oke, pas itu diangkat jadi nama tim gitu. Nah, sering karena sering juara ya. Sering juara, terus. Oke. Okay. Untuk Nyonya Menir nih, Pak. Di ajang Piala Presiden ini sudah juara berapa kali nih, Pak? Lima kali berturut-turut sering juara ya. PCX 2, Bit 3 ya. Oke. Untuk Nyonya Manis nih, Pak. Ini kan dari juga dari tim komandan kan? Ya. Yang kemarin di lapangan Ratu Ibu itu dapat mobil Brio ya, kalau nggak salah ya. Itu hasil transfer dari orang lain atau ternak sendiri, Pak? Itu saudara sendiri, asli saudara sama Nyonya Menir. Oh, saudara sama Nyonya Menir gitu. Ya. Oke. Kok bisa langsung juara, Pak? Itu rahasianya apa, Pak? Kok bisa apa ya? Lama enggak kan kalau di event kecil kan enggak diturunkan kan? Iya. Nah, terus tiba-tiba di event besar langsung juara nih, Pak. Itu kalau itu enggak tahu, itu dari kelincinya. Dari kelincinya ya. Kalau rahasia gue enggak tahu. Iya. Ya, mungkin itu dari terutama ya dari kakinya lah. Iya. Yang kenceng larinya kedua kalinya ya, alhamdulillah dari rezeki. Iya, dari rezeki juga ya. Ya mungkin apa ya, dari teman-teman nih mungkin mau tahu nih jamu dari tim komandan nih, Bah. Soalnya setiap ada event pasti juara, Bah. Mungkin ada jamu tersendiri atau gimana, Bah? Sama jamu saya pakai telur sama kunyit. Pakai telur sama kunyit. Gitu saja, Bang, enggak ada campuran lain. Enggak ada campuran lain. Betul. Betul. Oke, okay, jadi makanya saya heran, anak-anak itu heran tetap saya. Kalau anak-anak itu pakai apa, katanya saya tahu nih pakai ini, kalau saya enggak. Iya. Tetap cuma pakai telur sama kunyit gitu. Oke. Okay. Kalau saya memang dari kelincinya dah. Walaupun iya. pakai apa, kalau kelincinya enggak lari enggak bakalan juara. Oke. Jadi istilahnya tuh kadang cuma rezeki kita terus sama kencangnya lari dari kelinci kita gitu ya. Oke. Okay. Oh iya, Bah. Kemarin kan tim komandan di lapangan Berkah Balap nih di Bangkalan kan ikut serta berlomba di Piala Presiden kan. Masuk 6 besar enggak, Bah? Masuk 6 besar itu yang Nyonya Manis. Yang Nyonya Manis itu ya. Yang juara kalau nggak salah juara 2 ya, bagian bawah ya. Oke. Untuk Abah Rudi sendiri nih, hasilnya memuaskan atau gimana, Bah? Kalau hasilnya alhamdulillah memuaskan. Karena sudah masuk 6 besar ya. Istilahnya tuh sudah bisa membawa nama baik Kota Pamekasan, juga terutama Desa Waru ya. Desa Waru alhamdulillah di Waru ingkep lah. Desa Waru masih dapat juara 6 besar 2 ekor ya, 2 ekor kelinci kalau nggak salah sama Setan Balap ya. Sama Setan Balap alhamdulillah masih terangkat nama Waru. Iya, itu masih bisa masuk nominasi 6 besar ya, 6 besar. Nama Waru ya. Nama Waru. Oke, daripada tim-tim lain ya, sama kabupaten lain juga ya. Oke, untuk Abah Rudi sendiri nih, apa yang Abah Rudi dipersiapkan nanti kalau ada event besar di bulan-bulan yang akan datang ini, Pak? Kalau yang akan datang ini saya akan ya Nyonya Menir. Nyonya Menir. Yang kebetulan Nyonya Menir itu pas kejar target. Oh, 4 amunisi ya yang mau diturunkan gitu. Siap turun. Oke, Pak, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama pecinta kerapan kelinci dan para penghobi kerapan kelinci nih, Pak. Salam kenal buat pecinta kelinci yang ada di Kota Madura atau di luar Madura atau di Jawa. Yeah. Salam kenal buat semuanya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa di arena, tetap damai gitu. Mudah-mudahan tetap damai dan tetap kompak semuanya dari pecinta kelinci. Oke.
Okay. Mudah-mudahan Kerapan Kelinci tetap maju. Okay, Bah. Makasih, Bah, ya. Okay, Bah. Saya mau tanya sedikit nih, Bah, tentang Nyonya Manis sama Nyonya Menir nih. Ini kalau enggak salah ya, ini kan termasuk dari tim Abarudi juga, dari komandan kan? Ini punyanya Abarudi sendiri atau dari orang lain, Bah? Kalau Nyonya Menir ini sama Nyonya Balap yang ada di sini, ini yang punyanya saudara saya, keponakan saya lah. Ah, iya. Dari Muhammad Pekaki atau Tiki. Oh iya. Kalau aslinya punya itu, cuma sekarang dia udah berhenti, vakum lah sekarang. Oh, sudah vakum gitu. Sekarang berhenti. Alasannya vakum tuh kenapa, Bah? Soalnya sekarang dia pilih. Oh, jadi calon kepala desa gitu. Oh, di ya, Desa Waru gitu. Desa Waru sekarang dia berhenti lah. Mungkin dia seterusnya, aku nggak tahu, insya Allah seterusnya. Seterusnya ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu insya Allah seterusnya. Oh, jadi alasannya karena apa ya, mau jadi calon kepala desa, jadi terpaksa untuk yang punya Nyonya Menir sama Nyonya Manis ini vakum gitu, Bah, ya. Sembung doanya kepada pecinta Grab Kelinci, doanya mudah-mudahan punaan saya jadilah. Amin, Bah. Semoga nanti setelah pilihan nanti bisa jadi kepala desa atau jadi kandidat nanti di kepala desa ya, di Waru Barat ya. Oke, Bah, makasih, Bah, ya, untuk obrolan hari ini, dan terima kasih juga sudah cerita tentang tim komandan dan kelinci-kelinci yang ada di tim komandan ini, Bah, ya. Oke, Bah, semoga tim komandan dan para timnya selalu kompak dan tetap di jalur hoki, Bah, ya. Oke, makasih, Bah. Oke, nih Tretan nih. Ini kejar target nih. Ini andalan dari tim komandan. Dan untuk yang ini pasti banyak yang tahu nih. Ini Nyonya Menir ya, Bah, ya. Nyonya Menir. Ini Nyonya Menir nih, yang sering juara di event Piala Presiden nih. Sudah nggak kehitung berapa kali ini juara nih. Cuma sekarang masih kondisi kurang fit, jadi nggak turun ya di lapangan ya. Dinabung. Untuk yang ini? Nyonya Balap nih. Untuk yang ini Nyonya Balap nih, yang kemarin ikut juara yang di Tempong. Oh, di lapangan Tempong ya, yang dapat PC gitu. Oke, ini juga dapat PCX di lapangan juara 2 di lapangan Ratu itu ya. Dan untuk ini masih calon ya. Iya, calon. Oke. Dan di depan saya ini, Bro, adalah hasil hadiah dari tim komandan nih. Ini cukup banyak ya hadiahnya ya. Sengaja nggak dijual ya, karena buat kenang-kenangan ini, karena sudah hasil keras dari tim komandan nih.